Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santir Petani. Baiklah, kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan dari PPKS Dampi usia kurang lebih 1 tahun di tanah mineral. Ya. Ini penampakannya. Itu adalah PPKS Dampi. Di sebelahnya juga itu. Kita lanjut. Ini juga PPKS Dampi. Agak kuning, kenapa? Karena dulu ini di pagar seng ya, makanya yang kuning-kuning itu terkena seng, akhirnya menjadi kuning ya. Kemudian itu, ini usia 1 tahun, kita dekati, sudah seperti itu ya. Kemudian itu, ini masih agak kecil, itu juga kecil karena itu sisipan ya. Ini juga agak kuning, itu karena dulu dipagar seng dan lama tidak dibuka. Yang sebelahnya itu juga baru dibuka, kita dekati, itu baru dibuka tadi ya, itu masih ada bekasnya. Ini seperti ini. Lanjut ke sebelahnya, ini sudah lumayan besar tapi belum mengeluarkan buah ya. Lanjut, seperti ini. Nah, itu baru saya buka sengnya. Ini terkena patah, ini patah atasnya, akhirnya seperti ini, patah pucuknya semua seperti ini. Nah, seperti itu usia 1 tahun, tapi memang rata-rata belum mengeluarkan buah. Ini masih kecil. Kita lanjut. Nah, seperti itu. Kita ke barisan sebelahnya. Ini batang bagus tapi kuning. Ini sudah saya dolomit. Ya, sudah saya kisrit juga tapi masih kuning. Mungkin atasnya yang baru berubah ya, yang bawahnya tidak bisa berubah. Nah, itu di sana. Itu masih kecil-kecil, ini belum ada 1 tahun ini ya. Ini sisipan dan kecil-kecil. Karena dulu waktu menanamnya tidak sama. Dan kenapa tidak sama? Karena umur bibitnya berbeda ya. Ini masih terlalu kecil. Ya. Nah, ini kan kalau di sebelah ini adalah abal-abal ya. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya.